Hai Sobat Kompas TV Dewata, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat edukasi tanaman, tepatnya anggrek. Nah, kita mau tahu nih apa dan bagaimana cara perawatan anggrek sehingga menghasilkan bunga yang indah tentu saja. Mau tahu seperti apa? Yuk ikuti saya. Tempatnya udah tertutup dan kita udah bisa melihat, wow, beberapa anggrek cantik udah ada di depan kita. Selain anggrek ada juga berbagai tanaman di sini, ada kaktus, ada tanaman yang juga pisang-pisangan dan berbagai jenis tanaman hias ada di tempat ini. Nah, Sobat Kompas TV Dewata, saya sudah berada di depan anggrek bulan yang benar-benar indah, dan anggrek bulan itu ternyata bisa sampai sebulan loh berbunga dan tetap segar. Nah, seperti apa ya cara perawatannya? Yuk, tetap ikuti saya karena saya akan mengulik seperti apa perawatan anggrek bulan. Yuk. Nah, kita sudah berada di depan ini anggrek bulan yang putih. Nah, dan ini ada anggrek bulan yang cantik banget ya. Dan saya masih mencari mana ya pakar Bu Sri Laba sebagai pakar anggrek nih. Saya masih cari-cari beliau. Yuk, kita sambil jalan ngeliat-ngeliat di kebun anggreknya beliau. Wow. Sobat Kompas TV Dewata, saya sudah berada di greenhouse dan di sini surganya anggrek bulan. Wah, pagi para wanita nih pasti seneng banget ngeliat yang indah-indah, apalagi putih bersih. Wah, ini dia nih anggrek bulan, dan saya mau cari pakar dari anggrek. Nah, itu namanya Ibu Sri Laba atau yang sering kerap dipanggil Ibu Sri Duta. Nah, itu dia beliau. Halo Ibu. Halo. Halo Sahabat Kompas Dewata. Nah, ini Ibu Sri Laba, beliau adalah pakarnya anggrek. Nah Ibu, saya mau tahu nih, ini kan greenhouse-nya anggrek bulan. Nah, anggrek bulan itu seperti apa sih Bu, bisa ceritakan? Ya, anggrek bulan ini sudah berbunga semua, jadi penyiramannya harus sedikit aja, tidak boleh terlalu basah. Kalau ini terlalu basah, akan busuk. Nah, jadi sedikit aja, kita kasih 3 hari atau 4 hari sekali. Oke, okay. Ya. Nah itu anggrek bulan, itu apa hanya emang ada putih aja atau berbagai warna Bu? Oh, berbagai warna, kebetulan sekarang banyak kan putih. Ya, ada bintik totol-totol, ada ungu, macam-macam ada. Nah, ya. Bu Sri, saya mau tahu, kalau anggrek bulan itu kan bagus banget Bu, untuk di kamar, ke bilang tamu, dan benar-benar indah banget. Benar. Itu untuk berbunga, sekali berbunga itu berapa lama sih Bu tahannya? Lebih kurang 1 bulan. Oke, okay. 1 bulan? Ya. Itu dengan perawatannya seperti apa? Kasih air sedikit-sedikit di media. Berarti? Jangan daun. Kalau daun nanti busuk. Oke. Okay. Jadi di media. Di medianya seperti apa? Nah, nah ini, kita lihat nih medianya. Nah, medianya harus lembab seperti ini. Ya, jangan kering. Kalau kering dia akan makan bunganya. Bunganya akan keriput. Jadi harus pertahankan seperti ini. Ditekan medianya. Kalau sudah agak mengering, kasih air. Oke, itu media dari anggrek bulan, Sobat Kompas TV Dewata. Dan ini anggrek bulan jenis yang putih dan tahannya 1 bulan. Nah, kalau kita mau merawat itu, perlu tempat atau pupuk nggak sih, Bu? Ya, perlu tempat atau pupuk. Ini butuh sinar 30%. Dia akan berbunga di suhu antara 17-25 derajat. Oke. Ya. Nah, terakhir Bu, tips untuk merawat anggrek bulan bagi pecinta anggrek di rumah. Ya. Kalau penyiraman jangan terlalu basah, jadi biarkan lembab saja. Kasih pupuk sedikit kalau dia medianya moss. Karena moss ini menyimpan air banyak. Nah, dalam air itu campurin 0,5 gram per liter air, disiram di media. Kalau mau mungi, cukup disemprot aja
supaya tidak busuk. Oke, ya. Nah itu dia sedikit tips dari Ibu Sri. Jadi kalau mau tahu lebih banyak tanaman anggrek seperti apa, terus mau tahu juga berbagai tanaman hias, datang aja di objek wisata di kawasan bypass. Nah mau tahu seperti apa? Ayo datang aja. Saya Desi Indah Lestari, Kompas TV Dewata.